Indonesia. Betulnya. Dan sekarang kita akan melanjutkan keseruan kita dalam bermain tetes teka-teki suli. Bangun dari gunung, orang biasanya mendirikan tekad. Apakah itu jawaban yang benar? Oh, sayang nih, sekali. Kita diskusi ya. Pak, ini contoh orang yang tidak peduli dengan teman, dengan orang lain, Pak. Weh. Tamak. Orang naik gunung, ya kan, nggak sendiri dong. Kadang ada teman yang susah mendaki, ya. Dia terjatuh, dia harus dibangunin. Dia harus didirikan. Pada saat dia mendaki gunung, ada teman yang terjatuh, maka dia harus didirikan. Mendirikan. Saat orang naik gunung, itu apa pertanyaan, Pak? Lu kebanyakan gaya. Lah, banyak openingnya. Lu namanya presentasi jawaban. Apa pertanyaannya, Pak? Saat mendaki gunung, orang biasanya mendirikan. Mendirikan teman. Teman. Saat teman terjatuh, harus dibangunin, didirikan. Apakah mendirikan teman? Enggak dong. Pada saat kita berjalan, teman terjatuh kita hidupkan. Sehingga pas kita jalan-jalan, itu teman, Pak. Sampai akhirnya tadi pertanyaannya apa, Pak? Kepanjangan lu. Kita langsung juga. Saat mendaki gunung, orang biasanya mendirikan. Emang teman saya yang saya dirin, rumahnya bukan tubuhnya. Kan belum tentu orangnya. Apakah Anda mendirikan teman dengan cara Anda sendiri tiduran? Kan tubuh teman, gak dibilang tubuh kita. Lah, kenapa Anda gak bilang tubuh? Ya teman saya kan sudah pasti memiliki tubuh. Gitar aja mana tubuhnya. Gitar aja ada body, masa teman saya gak punya body? Sekarang baru Anda ngakuin. Ya Bapak, saya pakai pertanyaan Bapak dan pernyataan Bapak. Coba. Saya bilang, makanya teman itu kan seorang manusia ada tubuhnya. Maka saya dirikan, ya tubuhnya yang berdiri. Pas saya yang lain yang berdiri. Rumahnya. Nah, ada lagi yang seorang pendaki, Pak, dia solo. Dia tidak pernah mengajak siapapun, dia sendirian. Siapa yang mau dia bangunin? Tubuh siapa yang mau dibangunin? Ya makanya tubuhnya sendiri, Pak. Iya. Mendirikan tubuh. Mendirikan tubuhnya. Anda mau mendaki gunung dari awal? Gunungnya kalau tubuh. Cuma sekedar menaikkan tubuh, Pak. Sampai di bawah. Mau dari gunung kok gini, apa nyampe? Pak, ya bisa aja, Cak. Pak, ntar dulu, Pak. Kalau cuma mendirikan tubuh, jangankan pendaki gunung, Pak. Ojek gendong juga sama mendirikan tubuh, Pak. Akhirnya ngaku, tahu kan? Iya, maksudnya kan gak usah sedalam itu, Pak. Ngarah-ngarahin sampai ke sana. Ini pernah ikutan pecinta alam zaman SMA. Jangan, mereka malah ngikutin saya. Zaman kuliah, adakah pelajaran mendirikan tubuh? Lo ada. Tali temali, sandi. Nah, masa mendirikan tubuh dipelajari? Fisiknya ada sit up, wake up, shut up. Silakan. Lima yang udah ada huruf U-nya, Pak. Lima kotak huruf kedua adalah huruf U. Aduh, udah nih, dok. Dokter, dok. Saya kasih clue. Untuk membuka pintu rumah, kita perlu... Wah, untuk membuka pintu rumah. Lama, doa dong. Untuk apa? Kalimatnya? Untuk membuka pintu dari tadi, rumah, kita perlu... Ah, rumah. Enggak. Rumah. Lu rumah ya? Rumah. Untuk membuka... kunci rumah. Rumah kita perlu untuk membuka pintu rumah. Untuk membuka pintu rumah kita perlu. Kita perlu. Bisa, rumah. Bisa perlu rumah. Bisa perlu rumah. Bisa perlu tutup. Karena kalau nggak ditutup nggak bisa dibuka. Ya. Ini ada dua nih. Ya. Gimana nih? Ayo teman-teman tutup apa rumah? Udah, tutup dokter nih rumah deh. Bener ya? Rumah apa tutup ya, ya Allah. Rumah atau tutup? Rumah. Rumah. Rumah, kita kunci. Rumah jawabannya. Apakah untuk membuka pintu rumah kita perlu rumah? Ya iyalah. Ya. Untuk membuka pintu rumah kita butuh kusen. Waduh. Tidak ada kusen. Tidak ada kusen, tidak akan ada rumah. Tidak akan ada pintu. Karena pintunya nempel di kusen, pas pintu nempel di tembok,
Jarang terjadi, Pak. Kusen. Sejak kapan Anda jadi pemborong? Kan pakai logika aja, di setiap rumah ada pintu, pasti ada kusennya. Ada kusen, Pak. Untuk terus, membuka pintu rumah, kita butuh kusen. Terus kusennya doang, nggak ada rumahnya, tapi mana tuh kusen? Ya, kok kemana tuh ada pintu rumah! Rumahnya sudah disebutkan! Logikanya nggak aja. Tiba emosinya udah lewat. Kusen ya? Sebentar. Nah, yakin gak, Pep? Oh, kalau ini gue gak yakin. Tapi daripada tutup... Puter. Buka kunci rumah, belum ke rumah, pintu rumah. Puter. Bodoh. Dengar. Pintu rumah yang umum ya, kecuali yang modern pakai kunci ya, yang di hotel ya. Pakai kartu ya, ditempel. Kalau yang zaman dulu sampai sekarang, pintu rumah di... Oke, voting lagi. Bagusan jawaban kusen. Kunci. Atau... Diam kau, Akbar. Bagus kusen atau puter? Puter aja deh. Kusen. Puter bener, ya. Setuju ya. Udah bagus. Oke, Beb. Oke, Beb. Eh, Husen aja. Jawabannya bagus ya, guys. Puter ya. Tutup bagus sih jawabannya. Apa? Kita putar aja, Pak. Putar. Untuk membuka pintu rumah, tukang kita ayam perlu putar. Apakah itu jawabannya? Setelah yang satu ini. Kok kotor-kotor gini ada apaan sih? Ada yang berduka. Gak bisa jawab! Gua! Gak bisa jawab! Gua nggak bisa jawab. Apalagi? Nih, dapat mangga, gua nggak bisa jawab.